Ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur diameter batang. Biasanya di pertanian itu diameter batang, namun secara umum bisa digunakan untuk mengukur diameter suatu objek yang mana objek tersebut berbentuk lingkaran. Selain secara digital, itu bisa kita gunakan untuk manual seperti ini. Jadi ada angka. Nah, nantinya ketika baterai atau mungkin digitalnya sudah error, maka alatnya tetap bisa kita gunakan untuk pengamatan secara manual seperti itu. Nah, tahapan pertama, teman-teman tentukan apa yang akan diamati. Sebagai contoh misalnya, ini tanaman jagung yang akan diamati batangnya. Nah, yang akan kita ukur diameter batangnya adalah ruas kedua, seperti ini. Saya tunjukkan seperti ini ya. Jika ada kulit yang mengganggu, maka dilepaskan, dibersihkan. Namun jika kulitnya tidak mengganggu seperti ini, kondisinya rapat, maka dibiarkan seperti ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara untuk mengukurnya? Nah, ruas kedua ini kita pilih sisi yang lebar. Jadi tanaman itu memiliki batang yang tidak bulat, tidak bulat penuh atau agak lonjong, sehingga kita harus memilih sisi yang paling lebar dari bulatan dari batang ini. Nah, setelah kita tentukan sisi yang terlebar seperti ini, kita masukkan, kita gunakan alatnya di sini seperti ini. Kita rapatkan seperti ini. Kemudian kita tutup seperti ini. Kemudian kita lihat angkanya. Kita lihat angkanya seperti ini, ya. Jadi ini angkanya seperti ini, 20, 25, 30 ya. Jadi kita tutup seperti ini ya. Terus ke dona. Angkanya menunjukkan ke 25 dengan satuan milimeter. Seperti ini. Jadi yang di atas milimeter, yang di bawah ini adalah satuan inci. Oke. Untuk penggunaan kaliper cukup sekian. Terima kasih.